What's going on, Let's Squad? Nah, ini, oh ya, sebenarnya sebelumnya gue mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan, selamat Dirgahayu Republik Indonesia ya. Ini hari ini akan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Jalan-jalan sama teman gue itu lagi naik Shelby dan gue mau nyobain ini. Iyo, iya. Oke, jadi ini adalah Kawasaki Ninja All New Ninja Fi 2018. Yes, finally gue bisa nyobain ini motor. Kalian coba deh lihat, nih ya, mukanya bandingin sama ini. Nah, Kawasaki R25, Yamaha R25. Mirip coy, gila. Mirip-mirip gitu, apalagi ini cuman ada kayak semacam winglet gitu lah. Ini yang versi ABS by the way, yang orange, which is gue suka banget, demen banget warna oranye-nya, cakep cuy. Tapi menurut gue sih kalau ini body ini warna orange plus gitu kayaknya lebih cakep sih. Bannya apa? Ban standar. Ini ban standar by the way, Dunlop. Dunlop apa tuh? Dunlop Aero Max. Mantap. Knalpotnya R9 GP, gila. Bacot itu pasti. Ini dikasihin kayak tank pad carbon gitu, terus hand guard, hand grip Harris, lever right it, terus spion rhizoma, frame slider, undertail, 3-in-1, mantap yoi. Tapi gua gak sukanya dari Ninja itu ya, ini nih armnya itu kayak kelihatan murah banget gitu loh, tau gak sih maksud gua? Armnya itu kayak kurang gimana gitu. Model velgnya juga kayak kelihatan kecil banget gini. Nah, tau gak sih? Kayak kecil banget itu loh, menurut gue sih kurang itu aja. Cuman gue suka ini disc brake-nya kayak model wavy gitu. Langsung aja kita naikin. Aduh, ini bener-bener first ride, gila. Yang gue demen ini motor itu, oh, kalau gue naik itu, oh gila dah, enak banget ini sumpah. Ini ya, bagian sini tuh plek, bener-bener kayak plek gitu loh, jadi enak banget. Terus juga ini pendek cuy, gue gak jinjit, gue nekuk. Hah, ini udah dikasih voltmeter juga. Gue nyalain. Wih, speedometernya ada apa aja tuh? Ada indikator gear, jam, indikator suhu, bensin, odometer masih 2000, average, ada apa nih? Ini mode kayaknya ya. Ini cepat lah. Trip A, trip B, odo, trip A, trip B, odo. Terus ini range, average. Oh, oke. Okay. ABS, indikator ABS, netral, starter, ini ada colokan. Wow, suaranya mantap. Wah, gila sih. Gokil. Yuk. Itu temen gua. By the way, ntar Instagramnya gua taruh di deskripsi. Ninja, woi belnya asik sih. Gua suka handlingnya, gua suka handlingnya nih motor. Enak. Handlingnya tuh ya, kayak bener-bener ngepek gitu loh, menyelimutin. Ini model stangnya itu posisinya enak banget guys, jadi ini stangnya tuh tinggi, bukan under yoke ya, bukan di bawah segitiga. Stangnya ini stang clip on kayak R25 gua. Terus shock depan juga masih menggunakan teleskopik, bukan upside down, karena Ninja itu kan sport touring ya. Terus ini enaknya tuh posisi stangnya tuh kayak bener-bener gimana ya, kayak racing tapi sport touring, rada bungkuk tapi juga nyaman gitu. Wih, gila sih stangnya enak loh ini. Gue handlingnya ini asli dah handlingnya nih mantap, bukan main.
Mantap, mantap, mantap. Oh, oke, oke. Oke, minus dari gua. Minus dari gua kalau misalkan gua belok gini ya, bentar. Nah, kalau gua belok itu kayak agak ngelawan gitu loh. Rada ngelawan. Jadi enggak bener-bener kalau kayak R25 gua itu gua pakai belok nurut, bener-bener nurut gitu. Kalau ini kayak menurut gua ngelawan. Oh ya, dan minus lagi dari gua tentang All New Ninja 2018 ini, joknya ah kacau, joknya keras banget, sakit nih. Posisi footstepnya juga enak sih menurut gua. Kita coba clutchless-nya gimana. Wah, wah, clutchless-nya enak banget, serius. Serius. Tapi jujur ya, gua rada ngeri kalau cornering mau pakai ini motor, karena dibuat handling tuh ngelawan gitu loh. Tapi overall Kawasaki good job sih sama Ninja ini. Remnya pakem malah yang depan. Enak banget pakem. By the way, gua dapat tempat test ride enak sih ini. Jalanan lika-liku parah. Gua kerasanya ini handlingnya tuh kayak kaku banget gitu loh. Kalau gua naik R25 gua handlingnya itu kayak enak banget, kayak flickable gitu. Ini juga flickable sih, tapi kayak gimana ya, waktu kalian mau belok kayak ini seret, itu kayak rada ngelawan gitu deh. Terus ya, kalau misalkan gua dari lepas gas kayak gini, terus buka gas lagi, tutup gas lagi, buka gas, saat gua ngebuka gas itu kayak ada suara ngik ngik gitu. Jadi kayak gak tau sih, kayak gimana ya, semacam kayak ala-ala supercharge gitu lah, tau gak sih, ngik gitu. Cuman gua gak tau sih kedengeran apa enggak. Gila, torsinya, powernya dapat, powernya dapat banget di motor. Biasanya kan motor sport fairing itu ya, motor sport fairing kan headlampnya itu biasanya mati sebelah. Nah kalau si Ninja itu dia nggak mati sebelah coy, dia nyala nyala dua-duanya. Gue sekarang jelasin instrumennya di sini ada apa aja, ada high beam, low beam. Aslinya masih di sini. Terus ada rating, klakson, kill switch, starter. Sama persis kayak R25 gua. Wah, tapi ini kalau dipakai sirkuit enak mah. Pakai miring-miring itu posisi seat-nya enak banget. Ninja itu powernya berapa ya? Kayaknya lebih besar dari CBR deh. Gak tau deh, ntar kalau gua tahu, kalau gua tahu powernya berapa, gua cantumin di layar. Tapi iya deh, sayang banget ya. Menurut gue tuh kayak kurang nurut gitu diajak miring. Well, at least itu yang gue rasakan di motor ini. Terus ciri khas dari suara Kawasaki ya, suara knalpotnya
halus. Untuk tangki ini tangkinya 14 liter koma sekian, sama kayak R25 gua. 14,3 kalau nggak 14,4 gitu deh tangkinya. Kurang lebih sama kayak R25 gua. Terus konsumsi bahan bakar dari ini motor tuh ini 24,7 km per liter. Dalam keadaan knalpot full system ya. Tapi gua bawa ini motor bawanya pengen ngebut terus dah. Bawanya tuh pengen kenceng mulu gitu loh. Kerasa banget powernya tuh gede banget kerasa. Kayak dibawa kenceng mulu itu makin enak gitu. Handlingnya tuh gak enaknya ya, lu udah belok seret, saat belok lu itu kayak udah kayak gini nih, baru mulai ngelawan, itu bahaya menurut gua. Takutnya saat kita belok terus kita gak pede makin makin melebar, itu takutnya sih gitu. Sorry ya kalau gua bandingin sama R25 terus, karena ya gua punya motor gua R25 gitu. Tapi kalau soal tenaga mah ini di atas R25 sih, kerasa banget kok. Yang paling gua suka itu posisi ridingnya sama posisi duduknya. The best, jujur the best. Ini di depan tikungannya mantep bener guys ini. Nah ini. Nah. Gua saat udah masuk itu kayak mau ngelebar gitu loh bawahnya pakai ini motor. Jadi bahaya. Belakang itu keras, menurut gua keras. Shocknya yang depan itu lebih empuk, tapi ya menurut gua nih cukup keras sih shocknya. Scope-nya cukup keras. Wow, remnya luar biasa sih pakemnya. Iya gila, aduh nice banget remnya. Nafasnya panjang cuy. Nafasnya panjang. Gila tadi gue sampai berapa tuh? Gue sampai 13.000 lebih sumpah. Overall nih motor enak sih. Kita berhenti dulu dah. Gue juga mau makan sih sebenarnya. Ini perjalanan balik, gue mau makan di sini nih.